Halo teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk jalan-jalan virtual lagi. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk masih di seputaran kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah teman-teman, hari ini kebetulan hari Kamis ya. Jadi hari Kamis pas lagi ada libur kantor, nah, jadi aku ada agenda untuk mau nonton film di bioskop yang ada di Mall Manokwari, di Kota Manokwari, di XX1 Manokwari. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk langsung menuju ke Mall Manokwari City Mall ya namanya. Jadi mau nonton di sana dan sekaligus ngajakin teman-teman untuk melihat perjalanan aku menuju ke Manokwari City Mall. Jadi teman-teman, di video perjalanan kali ini cuaca Manokwari cukup cerah ya teman-teman. Jadi ini cuacanya cerah banget dan cenderung ke panas ya teman-teman. Jadi kalau di Manokwari itu cuaca kalau lagi panas itu ya cukup terik sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman, karena hari ini, hari Kamis ini hari libur Papua ya, jadi jalanannya tidak terlalu ramai teman-teman, cukup sepi ya. Tapi sebetulnya kalau di daerah ini merupakan jalanan Reremi, memang bukan daerah keramaian ya sebetulnya, bukan jalan raya utama lah. Jadi ini merupakan jalanan yang memang sebetulnya sehari-hari tidak terlalu ramai. Hanya jalanan ini yang ramai itu ketika jam-jam kantor, kemudian jam-jam berangkat sekolah pagi dan jam-jam pulang sekolah, karena di jalur ini ada beberapa sekolahan ya teman-teman. Ada tadi di atas kita sudah ngelewatin SMK ya, SMK 1 Manokwari dan juga SMK 2 kalau nggak salah, SMK 2 Manokwari. Jadi memang jalur ini jalurnya anak-anak sekolah, mungkin ada yang jalan kaki, ada yang diantar jemput naik motor maupun kendaraan lainnya. Nah nanti di bawah itu ada juga SMA 1 ya kalau nggak salah, SMA 1 Manokwari. Jadi ini merupakan jalanan di Jalan Reremi di Kota Manokwari, Papua Barat, teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai jalanan turunan, teman-teman. Nah, sebelah kanan ini, ya itu sebelah kanan itu merupakan SMA 1 Manokwari, teman-teman, yang ada di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah, ini kita di perempatan pas jalan makin turunan ya, turunan terakhir lah. Ini perempatan. Ya. Cuacanya cerah banget, teman-teman. Jadi kalau cuaca cerah seperti ini tuh pemandangan di kamera itu hasilnya bagus banget ya. Nah, ini kita sudah sampai di jalan dataran paling bawah dan kita sudah di bawah ya teman-teman, sudah turun. Nah, jadi memang ini bukan jalan utama teman-teman, memang jalan pintas menuju jalan utama ya. Nah, itu di depan sudah jalan raya utama. Nah, ini sedikit jalannya agak sedikit jelek ya, gak semua sih jalanannya jelek. Nah itu teman-teman di depan XX1 Hadi Mr. DIY. Nah itu nanti kita nontonnya di situ, di Mall Hadi, di Mall Manokwari City Mall. Nah, sebelah kanan ini bangunan besar itu merupakan Swiss Bell Hotel, Hotel Swiss Bell yang ada di Kota Manokwari. Ya walaupun hari ini libur tapi ya tidak terlalu sepi juga ya, masih banyak aktivitas kehidupan yang lain teman-teman ya, mulai dari toko-toko ataupun aktivitas usaha lainnya ya pasti masih buka sih, termasuk Manokwari City Mall. Nah, kalau siang ini nggak kelihatan itu tulisannya di atas Manokwari City Mall, tapi kalau malam
untuk tulisan Manokwari City Mall kelihatan menyala jelas. Oke teman-teman, kita belok kiri. Ini kita masuk ke area mallnya, yaitu di parkiran motornya di bagian belakang. Kebetulan untuk Manokwari City Mall ini parkirannya di belakang teman-teman. Untuk yang parkiran mobil ada di depan tadi ya. Sebelum kita ngelewatin depan Hotel Swiss Bell, itu parkiran mobil masuk lewat situ dan atau masuk lewat sebelah sini tadi sebelum parkiran motor ini. Kita masuk dulu parkir motor untuk ngambil tiket parkirnya. Sekarang semua serba elektronik ya, jadi serba canggih. Palang pintunya juga sudah elektronik semua ini. Cuman sayangnya di Mall Manokwari ini untuk parkiran motornya, nah seperti ini teman-teman, itu terbuka sekali ya. Jadi kalau panas ya kepanasan, panasan banget seperti ini rasanya menyengat banget. Kalau hujan ya kehujanan. Ada sih parkiran motor di agak ke dalam belok kiri tadi, itu kita bisa masuk di area di bawah tangga itu ya, lurus itu. Itu area tertutup ya, ada atapnya. Jadi satu dengan parkiran mobil. Nah ini areal parkiran mobil teman-teman. Untuk masuk ke mallnya, nah itu harus melewatin parkiran mobil. Nah seperti ini teman-teman, ini beberapa orang-orang. Ya agak rame ya, karena mungkin hari ini hari libur, libur Papua. Jadi cukup ada keramaian ya. Sepertinya sama juga tujuannya, itu untuk nonton film yang lagi rame, yaitu dengan judul film Bila Esok Ibu Tiada. Itu rame banget teman-teman penontonnya. Nah, seperti inilah suasana Manokwari City Mall teman-teman. Gak ada yang tutup ya walaupun hari libur. Cukup bagus teman-teman untuk Manokwari City Mall ini. Nah inilah Access One yang ada di lantai paling atas, yaitu lantai 3. Ya terlihat ada beberapa orang-orang yang sepertinya juga akan nonton ya untuk film ini yang lagi rame banget ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video perjalanan aku ke Manokwari City Mall untuk nonton film di Access One Manokwari City Mall. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua dan bisa memberikan informasi yang informatif. Sampai ketemu di video berikutnya.